Pernahkah sahabat mendengar sebuah kalimat bijak? Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. A man write their own history. Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, mengapa ada orang yang tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan? Mengapa hidupnya penuh dengan masalah? Mengapa keuangannya selalu pas-pasan? Bahkan selalu berhutang? Mengapa di sisi lain ada manusia yang hidupnya serba mudah, hidupnya serba gampang, dan hidupnya selalu beruntung? Apa yang membedakan kedua manusia tadi? Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, bolehkah kita memilih untuk menjadi selalu beruntung, selalu mudah, selalu apa yang diinginkan tercapai? Jawabnya, boleh dan harus begitu. Lalu caranya bagaimana? Manusia dikaruniai otak sebagai sarana berpikir dan hati sebagai sarana untuk menimbang. Otak biasa disebut pikiran atas sadar dan hati biasanya disebut pikiran bawah sadar. Dan kita semua tahu hatilah yang menentukan 88% dari tindakan kita. Terlepas dari hasilnya positif atau negatif atau selalu berulang yang negatif, tetapi pola di dalam bawah sadar dalam hati tersebut memang sudah terbentuk dan disinilah akar masalahnya jika seseorang dalam hidupnya penuh masalah. Kalau pola kesialan, pola kesusahan terbentuk dalam pikiran bawah sadar, maka semua itu harus segera diubah. Hal inilah 49 video subliminal program Road to Billionaire hadir untuk sahabat semua. Apa sesungguhnya manfaat yang didapat dari Road to Billionaire ini? Fungsi utamanya adalah memperbaiki pikiran bawah sadar, memperbaiki hati kita semua. Kita tahu 88% tindakan manusia adalah kontribusi dari pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar ini adalah hal yang tidak nampak. Faktanya lagi, manusia lebih cenderung menggunakan pikiran, analisanya, praduga-praduganya, di mana ini adalah hanya 12% kontribusinya dalam kehidupan, karena ini adalah simbol dari pikiran sadar, pikiran atas sadar. Manusia lebih banyak fokus memperbaiki hal-hal yang terlihat logik, seperti misalnya menanyakan solusi konkret, bagaimana ini, bagaimana itu, selalu bertanya cara atau how. Namun ada hal yang lebih fundamental di mana ketika kita mengerti why, maka masalah bisa menjadi peluang. Ini kesannya sangat filosofi sekali, namun hati memang penuh dengan hal-hal filosofi, penuh dengan rasa. Inilah yang sering dilupakan di dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Lupa pada yang 88% yang paling berpengaruh dalam hidup. Semangat itu di hati, sabar itu di hati, rajin itu di hati, dan bagi orang beriman, Allah itu adanya di hati. Sahabat, 49 video Road to Billionaire ini diformulasikan untuk memperbaiki yang 88% tadi, yang hati kita tadi, yang pikiran bawah sadar tadi, agar solusi konkretnya menjadi lebih mudah ditemukan. Anda tidak diajarkan hal-hal teknis tentang bagaimana melunasi utang, bagaimana dapat uang banyak, tetapi diperbaiki pikiran bawah sadarnya, dibuka sehingga dengan izin Allah, solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Pola sukses baru terpasang. Makanya tidak heran jika banyak yang kemudian berkata, loh ternyata solusinya semudah itu ya? Iya, betul sekali. Kenapa solusi semudah itu tidak kita ketahui sebelumnya? Karena kita masih menggunakan pikiran atas sadar kita yang 12% tersebut dan terlalu memenangkan logika. Sahabat akan kaget ketika ternyata persoalan tidak melulu di dunia ini tentang uang. Ada yang sudah punya aset harta banyak misalnya dari warisan, tapi mentalnya tidak siap kaya. Keluarga banyak kemudian bermasalah. Ada yang tadinya suka marah-marah ke anak dan istri, berubah menjadi sabar dan penyayang. Gara-gara video ini, ada yang semula berangkat dalam keadaan berhubungan buruk dengan banyak orang termasuk dengan orang tuanya. Tiba-tiba hubungannya membaik dengan ayahnya dan ridho ayahnya tersebut membuat pekerjaannya di kemudian hari menjadi lebih mudah. Sekali lagi, Road to Billionaire ini ada 49 video yang menggunakan teknik binaural dan subliminal program yang ditata rapi dalam pelajaran yang fun dan kalimat yang terstruktur sehingga memprogram pikiran bawah sadar menjadi 25% lebih cepat, bahkan 50% lebih cepat. Semua ini adalah solusi konkret yang coba ditawarkan. Ketika pikiran bawah sadar kita lebih terbuka dan lebih bersih, maka solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Paket Road to Billionaire harganya murah sekali, hanya Rp2.870.000. Di dalamnya termasuk 49 video naratif subliminal plus binaural program, ada headset eksklusif Road to Billionaire, flash drive, buku They Name Him Sontoloyo. Bagi sahabat yang berkenan untuk memesan, silahkan hubungi ke nomor Mbak Prisna di 0812-2986-5151.